Tribuners, wilayah Sukoharjo ini terkenal sebagai surganya kuliner di Jawa Tengah. Beragam makanan enak siap untuk menggoyang lidah Tribuners. Dan pastinya restoran tradisional hingga tempat nongkrong modern pun ini menyajikan aneka kuliner yang wajib untuk dicoba. Dari sekian banyak restoran ataupun tempat nongkrong di Sukoharjo, ada satu yang terbilang cukup unik. Namanya adalah Kudu Geprek Kudu Ngopi. Nah, seperti apa tempat nongkrong Kudu Geprek Kudu Ngopi ini? Sudah ada rekan kami, ada Septi dari Tribun Travel yang akan memberikan informasinya. Silakan rekan Septi dengan informasi si Anda. Ya baik, rekan Mufi. Jadi untuk lokasi Kudu Geprek Kudu Ngopi ini, lokasinya itu ada di Jalan Elang ya, Dusun 4, Langen Harjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, jadi Kudu Geprek Kudu Ngopi ini merupakan tempat nongkrong unik di Sukoharjo yang buka sejak tahun 2020 dengan konsep interior tradisional Jawa. Dan Kudu Geprek Kudu Ngopi ini menyediakan beragam aneka menu yang enak dan pastinya menggugah selera ya. Mulai dari ayam geprek original, terus ada nasi goreng Jawa, ada Indomie kudu telur goreng, terus ada nasi goreng geprek, ada mendoan, pisang goreng, dan lain sebagainya. Selain ada menu makanan, di sini juga ada kopi ya Tribuners yang bisa Tribuners pilih. Itu mulai dari ada kopi klotok, terus ada kopi gendu sapi, dan ada kopi forest. Dan untuk harganya sendiri, di menu-menu yang ada di Kudu Geprek Kudu Ngopi ini cukup terjangkau, yaitu dengan merogoh kocek Rp15.000 aja, Tribunus sudah bisa menikmati sajian menu nasi ayam geprek. Dan untuk Tribuners nih yang ingin berkunjung ke Kudu Geprek Kudu Ngopi, untuk jam operasionalnya sendiri, Kudu Geprek Kudu Ngopi buka setiap hari Selasa hingga Minggu, pukul 3 sore hingga pukul 10 malam. Begitu, rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Septi dan Tribun terkait dengan informasi tersebut. Ada juga informasi dari Olivia Stella yang merupakan manajer dari rumah makan tersebut. Berikut informasinya untuk Anda. Perkenalkan, saya Olivia selaku penanggung jawab dari Kudu Geprek Kudu Ngopi. Kudu Geprek Kudu Ngopi berdiri sejak bulan Agustus tahun 2020. Pasti pada penasaran kenapa kita menggunakan nama Kudu. Kudu itu berasal dari nama desa Kudu, karena kami berdiri di desa Kudu dan juga punya dua arti dalam bahasa Jawa, artinya wajib. Jadi punya dua arti dalam satu kata yang sama, begitu. Kemudian konsep di sini semi outdoor dan kami juga banyak sekali menggunakan dekorasi-dekorasi barang antik, relief-relief dan ukiran-ukiran Jawa, ada rumah geladak, kemudian kami juga ada Vespa antik, sepeda antik, itu semua barang-barang asli turun-temurun dari keluarga kami yang memang kami pajang di sini supaya para konsumen bisa menikmati barang-barang tersebut. Kami juga punya spot, hidden spot baru, cukup baru, walaupun kecil tapi cukup menarik untuk anak-anak muda, namanya Balkon Cemara. Kalau nyore di situ anak-anak bisa sekalian nongkrong sambil ngemil-ngemil dan lihat sawah. Jadi view-nya cakep sekali, cantik sekali, dan yang pasti di sini sangat sejuk karena kami masih dikelilingi sawah-sawah di Desa Kudu gitu. Jadi jauh dari padatnya kota. Memang di sini kalau pagi dan malam banyak suara jangkrik, suara ayam, suara burung, semua masih sangat terdengar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.